Yo, what's up guys? Balik lagi bersama gue di Diza YouTube. Kali ini gue kedatangan paket lagi nih. Ini ada yang bisa nebak gak? Udah tahu ya pasti ya di judul ya. Jadi ini adalah Masteren KTC ya, original. Kiri kanan ya. Kiri kanan, kayaknya tipe radial. Oke, langsung aja kita unboxing ya. Sebelumnya saya minta maaf, ini soalnya saya nggak rekamnya pakai HP dan nggak pakai tripod, jadi agak goyang ya, agak goyang, tapi ya sedikit doang lah, nggak apa-apa. Oh iya, jangan lupa di like dulu ya, lalu di subscribe, oke? Mungkin saya percepat saja ya, karena ini saya agak ribet juga yang membuka tangan saya. Oke. Ya oke guys, ini udah dibuka ya, udah saya unboxing. Jadi inilah penampakannya Masteren Kitako. Yuk kita lihat-lihat kemasannya dulu. Di sini ada dari Masteren set CNC ya. Jadi ini buat kopling juga bisa katanya ya, buat kopling. Nah jadi ini bawahnya seperti ini. Jadi ini universal ya, semua motor bisa, kecuali katanya NMAX sama PCX gak bisa. Kita lihat, belakangnya kosong, ya langsung kita buka aja. Oke. Ya, langsung kita buka. Wow. Ini dia, ada stikernya ya. KTC. Jadi KTC ini adalah band dari Taiwan ya. Dari Taiwan. Nah, jadi seperti ini. Benar-benar premium ya, original ya. Ini bukan KW-KW. Nah, ini tutup master, pasti tutup masterannya. Nah, smoke ya. Saya suka yang smoke karena buat di Mio Soul saya nanti yang kelihatan kan cuma tutupnya doang. Nah, benar. Paling saya ganti tutupnya nanti pakai yang variasi, biar lebih eye catching aja gitu. Nah, jadi kayak seperti ini ya. Keren ya barangnya ya. Nah, terus ini tiangnya nih, ada ketrikannya cuy. Lihat. Ada ketrikannya KTC. Lalu ini dia. Wow. Keren cuy asli. Mantap sekali ini. Ini ada tempat spionnya jadi kita nggak usah beli lagi. Yes, ada tempat spionnya. Ini yang gue suka dari produk Masteren kayak gini ya, ada tempat spionnya aja. Dan original ya, original, tentunya sangat aman untuk pengereman. Modelnya ini seperti kayak Brembo ya, Brembo. Nah, ini CNC bahannya. Ini yang sebelah kiri ya, sebelah kiri, dan ini yang sebelah kanan. Wow, dapat kunci L juga cuy, kunci L. Ini yang sebelah kanan. Solid sumpah, ini solid cuy. Beda banget, gua kayak megang Brembo yang KW ya. Itu agak ringkih gitu, ini solid cuy. Dan lumayan ini beratnya. Ini keren sih, parah, ini keren, keren banget ini. Kitako. Solid cuy. Nah, jadi kalian mau tahu harganya berapa? Jadi ini satu set, tergantung toko yang jual ya. Satu set ini harganya itu sekitar 900.000 sampai 1.200 harganya ya. Tergantung toko yang menjualnya dan tergantung daerah kalian. Kalau kalian di luar Pulau Jawa, pastinya tentunya di atas 1 juta yang mahal. Oke, jadi nah, gua menyarankan bagi kalian yang mau tampilan motornya bagus dan juga branded, ya pilihlah merek KTC. Jangan pakai Masteren Brembo yang KW Thailand itu. Walaupun KW 1 lah, KW 2, KW 3 yang namanya KW, ya kita nggak tahu ya apa sih aman atau enggaknya ya. Nah, daripada beli Brembo yang KW 1 yang mirip banget, yang harganya 1 jutaan juga, mending ini KTC. KTC atau enggak merek RCB, RCB orang-orang biasa nyebutnya ya, merek RCB. Itu lebih aman ya, lebih aman dalam pengeremannya, karena
sesuatu yang vital banget ya. Itu di dalam kendaraan ya pengereman. Kalau pengeremannya nggak ada, walaupun kita jalannya pelan, ada mobil di depan bisa nabrak, bisa menyelakai kita dan orang lain kan. Nah maka dari itu pengereman benar-benar vital banget lah. Jadi modifikasi itu boleh, goblok jangan. Oke, nah dari dulu saya belum pernah, motor saya tuh, kalian bisa lihat lah video-video yang saya review motor saya itu master remnya masih standar kan ya. Jadi saya baru berani ganti master rem ke yang aftermarket, yaitu merek KTC gitu. Nah karena ya KTC udah tau lah, saya paham banget, bagus banget kualitas dari KTC ya. Soalnya KTC itu dari shock, mulai shock blackernya juga itu bagus banget kan, harganya lumayan ya. Ya, jadi ya seperti inilah penampakannya, mungkin nanti saya akan mereview setelah terpasangnya ya. Oke, terima kasih.